PT Pertamina memastikan stok LPG di tanah air dalam kondisi aman, termasuk tidak adanya pengurangan pasokan LPG. Langkah ini dilakukan dengan peningkatan pengawasan distribusi gas agar berjalan baik termasuk tepat sasaran. PT Pertamina melalui Pertamina Patraniaga memastikan pasokan gas LPG 3 kg dalam kondisi aman. Hal ini menyusul adanya keluhan terkait adanya kelangkaan. Bahkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Riva Sihaan, menyebutkan pihaknya bahkan melakukan langsung pengawasan distribusi LPG berjalan baik. Riva memastikan tidak ada pengurangan pasokan LPG dan justru akan ditambahkan jaringan distribusi. Saat ini Pertamina memiliki 46 terminal LPG dengan 699 stasiun pengisian bulk LPG, 5.200 agen, dan 244.000 pangkalan LPG. Terlebih kondisi LPG gas melon per Juli berkisar pada 14 hari operasional sehingga pasokan terbilang aman. Kami berkoordinasi dengan seluruh region untuk dapat melakukan penambahan pasokan secara terukur dan tentu saja tetap mengacu berpedoman kepada kuota yang ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini CQ Ditjen Migas Kementerian SDM, dan kami memastikan, kami berkomitmen tidak ada gangguan di dalam penyaluran LPG 3 kilo, dan kami akan terus memastikan hal tersebut. Sebelumnya kelangkaan LPG 3 kg terjadi di sejumlah daerah, bahkan warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan LPG 3 kg. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel.